Halo, Pak Jamal. Hah? Nelpon Daddy. Halo? Halo? Loh, kok nggak aktif? Eh, anak-anak Bapak udah pulang? Iya, Pak. Kita udah pulang. Kirain teh belum pada pulang. Ayo, mandi dulu. Ya, masuk, Nak. Kita pulang, hujan. Iya. Ayo kita nyebrang, Evan. Ayo. Hai, Belvan, nyebrang. Iya. Hai, Dini, kau bisa gak? Dinda. Aku bisa gak ya? Ayo, kau bisa. Aku gak bisa, tolongin dong. Udah, yuk kita pulang, Jeremis, yuk. Ayo. Mi, aku mau main ya. Oh, mau main. Sekalian ya, Mami mau nitip baju buat Teh Tia. Oke, Mi. Tunggu dulu di situ. Nih, Mami nitip ini ya, kasihin ke Tante Tia. Oke, Mi. Mi, aku minta uang dong buat jajan. Ya udah nih, 5.000. Makasih, Mi. Ya udah, Ima pergi main dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gitu, Pak Jamal. Ya udah, kalau Pak Jamal mau jemput Dini, saya tunggu di rumah ya. Tapi saya minta tolong, Pak, kalau Dinda dipulangin aja. Maaf ya, Pak Jamal, kalau saya ngerepotin. Ya udah, saya mau ngejemput Rapi dulu. Assalamualaikum, Pak Jamal. Aldi, kita ngaji yuk. Ayo. Nanti kamu samper ya. Iya. Dinda, kamu mau ikut ngaji gak? Ngaji di mana? Ya di musala lah, Dini. Dinda. Yaudah, ayo kita main lagi di lapangan. Yaudah, yuk, yuk. Yuk. Ah, saya mau ke rumah Teteh dulu, mau ngejemput Rapi. Tuh, Api Bapak. Teteh, ini Jeko mau ke rumah, mau jemput Rapi, udah dianterin duluan. Iya, tadi Api udah makan, terus pengen main sama Tetehnya. Jadi Teteh anterin pulang aja Apinya. Oh gitu, Teh. Makasih ya udah anterin Api. Ya udah, Api pulang ya sama Bapak. Ya udah, Jeko pulang dulu ya, iya. Teh. Assalamualaikum. Salam. Api udah makan di rumah Uwa? Udah, Pak. Udah kenyang. Oh, udah kenyang ya. Pinter anak Bapak. Ini duduk dulu. Dinda, ayo turun. Iya, Pak Dandi. Dinda, gimana? Seneng gak bisa pulang? Seneng banget, Pak Dandi. Ayo. Anak-anak pada kemana sih? Aku bete main sendirian. Lagian anak-anak pada aneh, setiap aku ajak ngobrol pasti langsung pergi. Hilma mau kemana? Aduh, malah ketemu Siana lagi. Nanti pasti kalau aku jawab gak nyambung lagi jawabannya. Aku mah suka sama si Dinda, Hilma, bukan sama kamu. Kamu mah bukan tipe aku, Hilma, maaf ya. Iya apa sih, Ana? Kamu kegeeran banget. Aku juga gak suka tahu sama kamu. Hilma, jangan maksa-maksa aku dong buat suka sama kamu. Ya ampun, Yana, yang suka sama kamu tuh siapa sih? Ma, aku gak suka ya kamu maksa-maksa. Udah, aku mau pergi, gak jelas. Dih, dasar si Ana budek. Tante Tia. Assalamualaikum, Tante Tia. Waalaikumsalam. Ini Dinda ya? Iya, Tante Tia. Ini Dinda. Ya ampun, Dinda. Gimana kabarnya, Dinda? Kabar baik, Tante Tia. Berarti yang kemarin di sini Dini ya? Iya, Tante Tia. Sekarang Dinda pulang. Tuh, kan benar Dinda sama Dini tuh beda banget. Bu, kalau boleh tahu sekarang Dininya di mana ya? Oh, kalau Dini mungkin di rumah Pak Jeko. Mau saya antar, boleh? Oh, ya udah boleh, Bu. Ya udah, yuk mari.
siang gini enak kali ya ngebaso. Cus ah mau ngebaso. Ya Bu, nanti 1 jam lagi telepon ya. Soalnya Aldinya lagi main. Ini saya mau cariin dulu. Ya. Ayo, Waalaikumsalam. Aduh, si Aldi tuh mainnya kemana sih? Eh, Bu Meli mau kemana? Hey, ini Pak De, saya mau ngebaso. Kayaknya seger deh siang-siang gini ngebaso. Wah, iya juga sih. Siang-siang gini pasti seger banget nih Bu kalau ngebaso. Iya dong Pak Ade. Eh, Pak Ade mau kemana? Oh ini Bu Meli, saya lagi nyariin Aldi. Gak tahu dia lagi main kemana. Soalnya mamanya telpon, katanya mau ngobrol sama Aldi. Oh gitu Pak Ade. Kalau anak-anak biasanya main di lapangan Pak Ade. Atau di sungai. Iya juga ya, saya baru kepikiran. Oh iya ngomong-ngomong, kemarin emang Bu Meli bajunya hanyut ya di sungai? Iya, Pak Ade kok tahu sih, saya kan jadi malu. Ya kemarin aja si Aldi bilang. Iya, untungnya tolongin sama si Aldi sama teman-temannya. Ya udah, lain kali Bu Meli kalau nyuci di sungai itu hati-hati ya. Jangan sampai hanyut lagi. Kalau mau ditemenin sama saya juga boleh. Tinggal WA aja, kan Bu Meli punya WA saya. Pasti saya temenin kok. Ih, Pak Ade udah punya istri juga masih genit aja. Udah ah, saya mau ngebakso. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Meli. Dinda, Bapak ada di rumah. Bapak, Api. Dinda. Maafin Dinda ya, Pak. Iya, Nak. Bapak tuh udah tahu yang dari kemarin tinggal sama Bapak itu Dini. Makanya buat memastikan Bapak tuh telepon Pak Jamal. Oh ya, Pak Jeko. Dininya di mana ya? Oh, Dini, Mas. Dininya lagi main sama anak-anak. Oh, kalau gitu saya minta tolong buat antar ke Dini ya, Pak. Soalnya saya buru-buru mau anterin Dini ke pondok. Oh iya, Mas Dandi. Tante Tia bisa tolong jagain anak-anak dulu enggak? Soalnya saya mau ke Dini dulu. Oh ya udah Pak Jeko. Ya udah. Sama Tante Tia dulu ya. Hei Mas Dandi. Api, Dinda sama Tante Tia dulu ya. Nah, itu Dini, Pak. Oh iya, Dini. Hah? Bapak? Mas Dandi? Dini, sini, Nak. Iya, Pak. Pak, maafin Dini ya. Udah, Nak. Sini, sini. Bapak tuh sebenarnya udah tahu kalau ini tuh Dini. Iya, Pi. Maafin Dini ya. Udah bohongin Papi. Lain kali jangan diulangin lagi ya. Kalau Dini mau main kesini, tinggal bilang aja minta anterin Mas Dandi. Asal jangan bohong lagi kayak gini. Kalau kayak gini kan Teh Dindanya jadi kasihan. Iya, Pi. Dini, kita pulang yuk. Pak Jamal nyuruh Mas Dandi buat anterin Dini ke pondok. Ya udah yuk, Mas Dandi. Nah, mulai sekarang Dini harus nurut ya sama Mas Dandi dan juga sama Daddy Jamal. Iya, Pi. Dini janji. Ya udah, sekarang Dini pulang ya. Kasihan tuh Daddy Jamal udah nungguin di rumah. Iya, Pi. Bapak bakalan kangen banget sama Dini. Dini juga, Pi. Ya udah Pak Jeko, kita pamit ya. Nanti kalau ada barang Dini yang ketinggalan, saya balik lagi. Iya, Mas Dandi. Saya nitip Dini ya. Salamin juga buat Pak Jamal. Iya, Pak Jeko, nanti saya sampaikan. Ayo Dini, kita pulang. Pak Dini pamit dulu ya. Iya, Nak. Baik-baik ya di sana. Kita pamit ya, Pak Jeko. Iya, Mas Dandi. Hati-hati. Iya, siap Pak Jeko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bel, Pak. Ayo pulang, Nak. Iya, Pak. Ya, Aldi, kita cuma berdua doang. Ya udah, kita main ke tanggul yuk. Ayo. Yuk. Ya. Bel, Pak, yang di rumah ntar namanya Teh Dinda ya. Yang tadi itu Teh Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bel, Pak, kenalin ini Teh Dinda. Hai, Bel, Pak, kenalin ya aku Teh Dinda. Iya, Teh Dinda. Ya udah Pak Jeko, saya mau pamit pulang dulu ya. Oh iya, makasih Teh Tia udah jagain anak-anak saya. Ya udah Pak Jeko, saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Teh Tia, hati-hati. Iya. Eh Hilma, mau kemana?
Ini mah mau ke Tante Tia, disuruh nganterin baju sama Mami Meli. Oh iya, wah makasih ya Hilma. Iya Tante Tia, ya udah Ima mau main dulu ya. Assalamualaikum Tante Tia. Waalaikumsalam. Pak, Dinda mau ketemu temen ya. Ya udah hati-hati, ajakin tuh adek-adeknya sekalian. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu teh mereka lagi main di situ. Oh iya, hai teman-teman. Dinda, Ali, itu ada Dinda. Dinda, ini beneran kamu kan? Iya, Ima, ini aku. Wah, seneng banget Dinda, akhirnya kamu balik lagi. Ayo Dini. Kamu. Dinda. Ali sekarang ngaji. Kamu tolong. Iya ngaji ayo. Jangan beres. Dinda, gimana kabarnya sekarang? Minta pulang pengen main. Iya tadi Rapi pengen makan. Terus udah. Bapak tuh udah tahu sebenarnya kalau Dini itu Dinda. Kalau Dindi. Bapak tuh sebenarnya udah tahu dari kemarin kalau yang ini tuh namanya Dini. Oh namanya Dini. Dini. Jadi. Iya Pi, maafin Dini ya udah. Bohongin. Maaf ya Pi. Ya udah Dini kita pulang yuk. Udah. Jamal udah nunggu. Dini kita pulang yuk. Dedi Jamal nyuruh Mas Dandi buat nganterin Dini ke pondok. Ya udah yuk Mas Dandi. Nah, sekiring. Ya udah Pak Jiko, kita pamit ya. Nanti kalau ada barang Dini yang ketinggalan saya ambil ke lagi. Ya udah Pak Jiko. Apa? Iya Pak Dandi. Pak Dandi nitip anak saya ya Dini. Salam baik, juga Pak buat Pak Jam. Ih, kehela. Langsung salim ya. Iya nah nggak apa-apa. Bapak tuh udah tahu yang dari kemarin tinggal sama bapak itu Dini. Makanya bapak telepon Pak Jamal buat memastikan. Ini. Api Dinda sama Tante Tia dulu ya. Ya udah nih lim nyonyo. Ya udah Mi, makasih ya Ima. Pamit. Lagian anak-anak pada aneh, setiap aku ngomong pasti langsung pergi. Lagian anak-anak pada aneh, setiap aku ngajak ngobrol pasti langsung pada pergi. Iya, aku sukanya sama Hilma. Kamu mau makan? Iya, apa sih anak? Aduh, si Agi tuh main kemana sih? Bu Meli, mau kemana? Ini Pak De, saya mau ngebaso. Siang-siang gini kayaknya seger deh ngebaso. Pak De mau kemana? Pak Ade, ini aku mau pergi bebaso. Wah, iya juga sih. Siang-siang gini seger banget kayaknya ngebaso, Bu. Bener kan? Bener. Oh gitu. Kalau anak-anak biasanya... Oh gitu, Pak Ade. Kalau anak-anak sukanya... Biasanya. Oh gitu, Pak Ade. Kalau anak-anak... Dia yang pakai betul. Oh gitu Pak De, biasanya kalau anak-anak si Hilma lagi lewat weh. Biasanya anak-anak main di
Iya, Pak Ade kok tahu? Kok mau sih? Gitu. Udah tidak lanjut. Ih, Pak Ade udah punya istri aja, istri. Juga.